berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku dari 6 pelaku yang melakukan percobaan pencurian mesin tersebut. Nah, menurut keterangan dari mereka bahwa mereka melakukannya itu 6 orang. Yang sebelumnya memang beredar informasi bahwa 5 orang, ternyata 6 orang. Nah, 3 orang diantaranya sudah kita tetapkan sebagai DPO. Ya, dan saat ini juga masih kita lakukan pengejaran terhadap mereka. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.